Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Wibisono, NIM Ujung 81103. Saya akan menjelaskan presentasi materi saya tentang ekonomi publik. Yang pertama itu adalah peranan pemerintah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Ilmu ekonomi publik telah mempelajari tentang masalah-masalah kehidupan ekonomi masyarakat khalayak ramai. Di dalamnya terdapat peranan pemerintah dalam pembagian pemerataan untuk masyarakat mereka. Dan di dalam sini ada tiga peranan pemerintah. Yang pertama peranan alokasi, kedua peranan distribusi, yang ketiga peranan stabilisasi. Saya akan menjelaskan peranan alokasi sebagai berikut. Peranan alokasi ini berkaitan dengan upaya-upaya pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya dalam perekonomian. Peranan secara langsung yaitu untuk mengalokasikan dana dari kebutuhan pertahanan dan pendidikan, ataupun secara tidak langsung melalui pajak dan subsidi. Contoh secara langsung pada saat ini yaitu adalah pemerintah mengalokasikan dana APBN yang sebelumnya untuk membangun investasi dari sumber daya manusia menjadi memfokuskan untuk penanganan kasus COVID-19 di Indonesia. Yang kedua yaitu adalah peranan distribusi. Peranan distribusi ini dilakukan pemerintah untuk membagikan kekayaan secara merata dari golongan atas ke golongan kurang mampu dengan cara yaitu menyediakan berbagai macam barang publik yang dapat diakses oleh banyak masyarakat secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Yang ketiga yaitu adalah peranan stabilisasi. Peranan stabilisasi dilakukan oleh pemerintah dengan menggabungkan berbagai macam kebijakan-kebijakan seperti kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan dengan upaya untuk mengurangi permintaan agregat sehingga dapat tercapainya full employment dan menghindari dari inflasi dan deflasi. Baiklah, materi yang kedua yaitu materi tentang barang swasta dan barang publik. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu adalah barang swasta. Barang swasta adalah barang yang disediakan oleh sistem pasar yang dimana jika ingin mendapatkannya harus mengeluarkan sesuatu yaitu uang untuk mendapatkannya. Barang swasta ini akan menimbulkan suatu efisiensi Pareto dimana ketika seseorang membelinya maka pihak ketiga dari antara produsen dan konsumen, pihak ketiganya yaitu misalkan tetangga kita akan mendapatkan dampak. Dampak itu bisa saja positif, bisa saja negatif. Contoh dari dampak efisiensi Pareto yaitu adalah ketika seseorang membeli rokok, maka asap rokok itu akan mengganggu pihak ketiga yang berada di sekitar kita, sehingga pihak ketiga tersebut ada merasa dirugikan dan ada biaya untuk ada biaya yang terdapat dari pihak pertama yang menggunakan itu. Selanjutnya barang publik. Barang publik adalah barang yang bisa diakses atau didapat dengan bebas oleh seluruh masyarakat yang telah disediakan oleh pemerintah ataupun oleh alam. Barang publik ini terdapat teori kesejahteraan, di mana teori ini adanya upaya untuk menstabilkan antara sosial dan ekonomi sehingga tidak adanya kecemburuan terhadap sesama. Contoh barang publik yang ada di sekitar ini yaitu adalah contohnya taman catur, marka jalan, penerangan lampu di setiap jalan. Teori yang ketiga yaitu kegagalan pasar. Kegagalan pasar mengacu pada kondisi sistem pasar yang tidak bekerja sehingga menciptakan ketidakefisienan pada pasar.
Dengan kata lain, permintaan, penawaran, dan harga tidak berada dalam titik equilibrium. Pasar gagal menghasilkan dan mengalokasikan sumber daya langka secara efisien. Di dalam ini ada 3 faktor yang akan saya bahas, yaitu faktor inflasi deflasi, kedua faktor eksternalitas, yang ketiga adalah faktor monopoli. Faktor yang pertama yaitu adalah inflasi dan deflasi. Jika mekanisme pasar tidak dapat menanggulangi inflasi dan deflasi secara otomatis, maka pemerintah dapat menerapkan kebijakan-kebijakan seperti kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk mencegah terjadinya inflasi dan deflasi yang sangat parah dan menyebabkan terpuruknya ekonomi suatu negara. Yang kedua, faktor eksternalitas. Faktor eksternalitas ini bisa timbul akibat dari produksi dan konsumsi yang telah dilakukan oleh pihak lain dan juga berdampak pada pihak ketiga, di mana pihak ketiga mengalami kerugian dan tidak menerima kompensasi dari kerugian dia tersebut dari pihak produsen dan konsumen. Yang terakhir adalah faktor monopoli. Monopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual dengan banyak pembeli, tidak ada barang pengganti, dan juga adanya hambatan besar untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Dalam pasar ini, produsen menginginkan keuntungan sebesar-besarnya di mana MC sama dengan MR. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada kekeliruan ataupun kurang kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.